bagilah soalan. Okay. Sebenarnya isu dia tentang Sosma ni, yang amat berhormat Perdana Menteri pun ada sebut. Isu dia penyalahgunaan. Apa yang berlaku sebenarnya, akta ini dia baik. Cuma apa yang berlaku sebelum ini, bila mana ianya disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi sebab itu, di pihak kementerian, kita telah menubuhkan satu jawatan kuasa bersama dengan agensi-agensi lain termasuk peguam negara. Kita sit down together, tengok apa yang perlu kita perlu perbetulkan atau perlu clarity dari segi akta ini. Jadi of course, pandangan peribadi saya, I'm very firm bahawa pendapat saya bahawa akta ini baik because ianya memudahkan kita. So perlu diingat, negara kita ini ada pelbagai kes-kes jenayah yang memerlukan akta ini wujud. Seperti kongsi gelap, gangsterism. So kalau tak ada akta ini, I'm quite sure all those organised crime, dia akan ketawa. You see? Terrorism including. So sebab itu.